kan makan. Hai guys. Unboxing kamera Brica. Brica-nya Brica apa nih? Action kamera Brica. Yo. Kamu bisa. Bisa ini ya. Kenapa duduknya di sini? Apa? Kenapa duduknya di sini? Kenapa begini? Langsung aja robek ya. Langsung saja kita buka. Maaf nih guys, nggak ada peralatannya nih. Kayak manual. Nggak pisau, nggak gunting, nggak pakai nih. Ini secara hardcore. Ini secara ini aja nih, secara sangat. Secara barbar. Yeah, setelah menunggu sekitar 1 minggu pengirimannya yang sangat lama dari JDID, akhirnya barang sampai juga. Itu pun setelah ditelepon-telepon ke CS-nya dan juga kita live chat di website-nya. Maaf ya, barbar. Tadang. Ini dia. Brica. Betro 5. Wow. Dari kita baru beli di JDID yang katanya original, karena pengalaman dari pembelian kamera sebelumnya itu agak mengecewakan ya guys, suaranya nggak keluar. Mudah-mudahan dengan HP Brica yang HP kamera Brica ini ada pencerahan ya. Pencerahan khotbah kali, pencerahan. Ini dia spesifikasinya guys, sensor 16 megapiksel Sony. Jadi bener ya, Brica itu anaknya Sony. Terus fotonya ada paling tinggi resolusi 16 megapiksel. Sila lacan. Wifi connectionnya mudah-mudahan connect, karena sebelumnya yang kita beli Kogan tuh nggak connect-connect di HP, nggak tahu dah kenapa. Baterainya lebih gede daripada Kogan, 10.000 mAh yang Kogan 1000, kemarin. Guys. Itu 1000 ke 10.000. 1000, men. 1000, baiklah. 1000 mAh. Yang sama loh. Yang sebelumnya Kogan 900 mAh. Ya ada peningkatannya. Kamera ini seharga Rp1.150.000. Semoga worth it dengan harganya. Amin. Kita buka ya. Kita buka saja. Nomor satu penjualan. Kok jadi pindah itu? Kenapa pada pindah? Cuma oh, Malia ikut. Pape, pape. Oh, cihuy. Kita lihat apa aja nih yang di dalamnya nih. Wah, ini mikanya keras ya guys, nggak kayak kemarin dari plastik. Tampaknya sangat menggiurkan. Gimana nih? Wah. Bisa kah? Pelan-pelan bang, bukanya bang. Asik. Jadi ini kameranya udah langsung dipasangin waterproof, sama kayak kemarin. Agak susah ya bukanya. Dia nempel di dusnya. Coba dipush. Ya. Lagi dorong dong. Pembukaannya agak susah ya, kita dorong. 1, 2, 3. Yeay. Terlepas dari kameranya. Coba kita tes nyalanya. Nah ini. Cering.
mungkin baterainya harus dicas dulu. Kita lihat dalamnya. Lanjut lagi. Kita keluarkan dari waterproofnya. Coba tes menyala atau tidaknya baterainya ini, Mas. Kalau kemarin Kogan ada sedikit baterai yang tersisa, jadi bisa kita nyalakan. Tapi kalau yang B Pro ini dari sananya sepertinya kosong, jadi kita harus benar-benar mengecasnya dulu. Oke, lanjut. What inside the box? Ini ada mikrofon. Mikrofon. Ini juga untuk mikrofon. Mana? Sepedaan. Rencananya kita pakai buat sepedaan lagi, karena yang kemarin nggak ada suaranya. Bracket. Lengkap ya bumbu dapur ini. Kita keluarin satu-satu. Sering. Sering. Ini bisa dipakai di sepeda juga, sama seperti Kogan, bracketnya lengkap. Ada manual book. Manual book juga. Kabel stiker. HP, stiker. Enaknya ditempel di mana ya? Kartu garansinya? Kartu garansi resmi dari Brica Official Store. Karena kita takut ketipu lagi, kita belanja di JDID, tapi pengirimannya sangat lama. Beli hari Senin sampai di Senin depannya. Nice. Tara, ini dia yang ada di dalam paket Brica Alpha Edition. Piring. Piring. Sayang belum bisa kita nyalakan. Nanti kita cas dulu, lanjut lagi di vlog berikutnya. Yeay, bye-bye.